Artis Gaek, Titiek Puspa masih menjadi sorotan. Legenda hidup Titiek Puspa kini berusia 86 tahun, karena itu tak heran bila sering mendapat berita miring. Berita miring yang dimaksud adalah Titiek Puspa dikabarkan meninggal dunia. Tentu itu adalah hoaks, mengingat saat ini Titiek Puspa yang tenar lewat lagu Kupu-Kupu Malam masih sehat dan bugar. Menurut Titiek Puspa, dirinya sengaja bungkam dan tak bereaksi atas berita hoaks tersebut, karena hanya menghabiskan energi. Sangat berbeda dengan artis pada umumnya yang justru reaktif atas berita hoaks. Menurut Titiek Puspa, dirinya sudah 4 kali dikabarkan meninggal dunia. Bahkan hal itu kerap diketahui ketika sang sahabat mencoba mencari tahu kondisinya melalui sambungan telepon. Di luar itu, Titiek meyakinkan Tuhan masih sayang terhadap dirinya sampai saat ini. Ia pun berharap masyarakat tidak langsung menelan pemberitaan yang belum tentu benar adanya, begitupun terkait kabar miring dirinya. Ya, mudah-mudahan apapun itu berita semuanya jangan langsung ditelan. Pokoknya saya udah 86 kemarin, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.